Channel. Jadi video kali ini aku mau bikin MV reaction. Kali ini aku bakal lihat salah satu boy group. Dan di sini boy groupnya tuh kayak kurang ke explore gitu sih menurut aku. Atau akunya yang kurang update. Jadi teman aku request, coba deh reaction ini dan nanti aku bakal cover dance-nya juga. Dan pas dia ngomong aku tuh baru ngedenger apa ya nama grupnya gitu loh. Kita bakal mulai reaction. Aku sebenarnya penasaran banget sih. Hana Dul Set Volume Entertainment. Wah, ini dance-nya. Wow, dance-nya. Tapi visualnya lumayan sih. Apakah saya akan bucin grup ini? Gue fobia laut, jadi ngeliat ikan paus di atas gue merinding. Gue suka. Cakep yang itu. Apa ya teorinya? Ini buat yang takut sama kupu-kupu nih pasti kayaknya rada merinding nih nonton ini. Wow, dance break-nya dong. Matilah saya di cover yang ini. Ini ada berapa sih? Kayak sekilas mirip NCT Black on Black yang bagian mereka baju hitam. Visual ya ampun.
Oh, 10 orang. One, two, three. Wow. Kayaknya emang saya yang kurang update nih. Ini dia nulis udah mini album yang 4 gak sih? Ini kayaknya emang dia kurang ke explore juga gak sih? Soalnya setiap aku di dunia K-pop tuh tahu nama boy group, cuma ya tahu aja gitu, nggak sampai ngikutin kayak paling cuma Seventeen sama Icon kan. Cuma kalau ini nggak pernah dengar sama sekali grup ini. Dan di bagian refnya kayak nyantol down 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 down. Mungkin harus ditonton ulang ya, karena baru pertama kali reaction di sini, jadi aku kurang paham, kurang masuk ya. Gak bisa nonton sekali nih kayaknya. Sukses terus lah buat grup ini. Dan soon aku mau buat dance covernya. Ditunggu guys. Oke, segitu aja reaction dari aku. Sorry kalau misalkan aku kurang menunjukkan reaksi aku, karena aku benar-benar baru tahu apa ya grup ini gitu loh. Kalau nggak di request teman, kayak aku nggak bakal tahu ini deh. Yaudah deh, segitu ya video dari aku. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa diaktifin notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video aku. Bye, see you on my next video.